Terima kasih ya Mel oleh-olehnya. Iya, sama-sama. Aku pamit dulu ya. Iya. Dadah. Wow, banyak banget coklatnya. Iya Nini, itu oleh-oleh Mel dari luar negeri. Wow. Mantap jiwa, banyaknya. Besok Nini pakai buat bekal sekolah aja, terus dibagi-bagikan ke teman-teman. Dadah Blah. Yuk, di like dulu video ini. Makasih ya. Sebentar ya, aku mau persiapan tidur dulu. Aku yang rasa apa ya? Enaknya yang mana ini? Ya apa ya? Aduh, macamnya kok banyak sih? Kan aku jadi binun. Beberapa menit kemudian. Nyum, nyum, nyum. Yang ini enak. Loh, Nini, malam-malam kamu makan coklat? Enggak makan kok, Rena. Aku cuma nyicipin aja. Masing-masing warna, aku makan satu. Tahu enggak? Yang ini tadi enak. Ini juga enak. Yang ini enak loh. Ini semuanya deh enak. Aduh, Nini, itu banyak banget. Dan lagian kalau malam gak boleh makan permen, gak boleh makan coklat. Nanti aku sikat gigi kok sebelum tidur. Meskipun sikat gigi, masih ada yang nempel-nempel Nini biasanya itu. Tenang aja Rena, nanti aku sikat giginya lama. 1 jam sikat gigi keesokan harinya. Siapa yang nangis? Pagi-pagi gini ada yang nangis. Loh, kamu yang nangis ya Nini? Nini bangun Nini, kamu mimpi buruk ya sampai nangis. Nini, Nini bangun. Rena, aku nangis beneran. Aku gak mimpi. Loh, kenapa nangis? Bangun tidur pagi gak boleh nangis. Ayo langsung siap-siap sekolah. Aku gak mau sekolah. Hah? Kenapa gak mau sekolah? Gigiku sakit. Loh Nini, berarti beneran kan? Kemarin malam sebelum tidur makan coklat banyak. Oh, padahal aku kan udah sikat gigi. Permen coklat itu sangat manis. Biasanya masih ada yang nempel. Jadi sakit deh sekarang. Oh, sebel deh aku jadi boneka. Makan permen gitu aja langsung sakit gigi. Hah? Heran banget loh Rena. Beneran deh. Sapi aja makan terus gak pernah sikat gigi, gak pernah sakit gigi. Aduh, sakit. Emangnya Nini mau giginya Nini diganti gigi sapi? Aduh, tambah sakit ini Rena ini kok banyak ngomong sih? Ayo buruan panggilin dokter. Oh. Mel, tolong Nini sakit gigi. Oh ya? Oke, aku periksa dulu. Silakan masuk. Terima kasih. Halo Nini, gimana kabarmu? Kabarku sakit gigi. Aduh. Oh, Nini yang malang. Coba aku periksa dulu ya. Mungkin ada gigi yang mau tumbuh. Sepertinya gara-gara tadi malam makan permen coklat dan banyak. Gak banyak. Aku cuma mencicipi aja. Wah, malam-malam makan permen coklat yang aku kirimin itu ya. Maaf ya Nini, mungkin seharusnya aku kirim permennya pagi-pagi aja. Tidak Mel, ini bukan salah Mel. Tapi Nini udah aku kasih tahu, buat bekal aja, malah dimakan. Aduh, berisik banget sih. Aku ini kan sakit gigi, buruan dong Mel diperiksa. Oh, makan permen coklat yang banyak. Sama seperti cerita berikut ini. Ya, malah cerita lagi. Ceritanya ada di Kang Seni Dentist Kit. Wow, peralatan dokter gigi. Ceritanya ada di balik kemasannya. Aku bacakan dulu ya.
apalagi habis makan permen. Jadi gigi mereka putih dan sehat. Begitu ceritanya. Oh, gara-gara makan coklat dan permen juga. Aduh. Iya, Mimi. Makanan yang terlalu manis seperti permen dan coklat bisa merusak gigi. Jadi kalau Nini mau makan itu, jangan banyak-banyak. Dan jangan malam hari ya, jangan sebelum tidur. Oh ya udah, buruan diperiksa, sakit nih. Oke, kita ambil alatnya ya. Dan bersiap untuk diperiksa. Ini tempat alatnya. Dan ini kertas petunjuknya. Wow. Kita tata dulu ya peralatannya di sini. Kita juga dapat baby hipponya loh. Yuk kita periksa giginya. Wah, ada sisa coklat dan ini sisa permen. Ada gigi lubangnya juga dan ada yang ada kumannya. Dan ini dia peralatan yang kita gunakan untuk memeriksa. Kita dapat gelas sungguhan loh. Oke. Dan ini sisa es krim coklat. Oh no. Ini ada satu kuman lagi. Lalu ini sikat gigi. Dan ini bor untuk membor gigi yang lubang. Selanjutnya di sini ada tang. Bisa dicapit-capit loh. Dan ini alat kedokteran kita. Di on-kan dulu, nanti dia bisa nyanyi. Kalau alatnya dimasukkan di atas, kita coba ya. Ini dimasukkan ke sini. Kalau sudah selesai, kita ambil dengan cara memencet yang belakang ini. Kita kembalikan dan kita ganti alat yang lain. Oke, kita mulai ya memeriksa baby hippo. Kita pakai tang dan kita ambil kuman ini. Ih, dapat satu. Dan yang kedua. Ih, oke. Sekarang kita akan mencari mana aja yang lubang ya. Oh, kita nyalakan dulu. Oh, wow, ini lubang. Dan yang ini juga. Ini juga lubang. Ada 4 yang lubang. Kita perlu bor. Kita ganti alat kita dengan bor. Kita mulai ya. Dari mulai yang ini, kita bor. Wah, kerja bagus. Sudah putih semuanya. Eh, tinggal satu lagi nih. Kita pakai tang aja. Satu. Dan dua. Sekarang kita cek. Apa sudah putih semuanya? Wow, sudah putih. Oke. Oh, kamu ingin lihat ya, baby hippo? Di sini ada cermin loh. Kita dapat cermin. Coba buka mulutnya lagi. Oh, Nan, lihat lewat cermin ya. Tuh, sudah putih kan? Ini cerminnya sungguhan loh. Kita kembalikan cerminnya dan kita baca dulu kartu petunjuk. Sikat gigimu dengan baby hippo. Sikat gigi depan, yang atas dan yang bawah. Lalu jangan lupa gigi yang belakang, namanya gigi geraham. Dan jangan lupa juga lidahnya, biar lidahnya juga bersih. Kalau sudah selesai, kembalikan sikat giginya ke tempatnya. Oke, ingat 3-3-3. Sikat gigi 3 kali sehari, 3 menit setelah makan. Sikat giginya selama 3
sakit gigi terus. Yang penting aku gak mau diperiksa kayak gitu. Lah, Nini? Jangan takut, Nini. Gak sakit kok. Kalau Nini berani, Nini akan dapat hadiah mainan slime DIY yang warna kuning. Gimana coba? Wah, kalau berani diperiksa, dapat mainan. Sebentar ya, ada yang datang. Siapa ya pagi-pagi datang? Kalau dipikir-pikir Mel, diperiksa kayak baby hippo tadi serem. Aku gak mau deh periksain gigiku. Ya udah deh, hadiahnya mau apa? Biar Nini mau diperiksa giginya, biar gak sakit lagi, biar bisa sekolah Nini. Ya udah, aku gak sekolah gak apa-apa kok. Aku sakit gigi aja deh daripada di bor. Itu cuma geli sedikit. Biar Nini berani, aku beri hadiah. Mau hadiah apa? Beneran cuma geli sedikit. Oh, hadiahnya terserah aku ya. Iya Nini, bilang aja hadiahnya apa. Gimana kalau hadiah sepeda baru? What? Sepeda baru? Sebentar. Oh, ada Yuka. Rena, kok Nini lama gak jemput-jemput? Ada apa? Maaf ya Yuka, Nini gak masuk hari ini. Loh, kenapa? Ceritanya panjang. Kalau aku ceritakan sekarang, nanti 2 hari gak habis-habis. Halo teman-teman, nantikan video baru Rena Goduplo TV setiap hari Jumat dan Minggu jam 4 sore. Sekarang mau nonton yang mana lagi? Ini ada video lainnya pilihan Goduplo TV. Terima kasih.